Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ansori Otom. Di channel YouTube kali ini saya akan mengulas tentang berita maek dan berita muda. Dan tonton terus video ini dan saksikan, saya akan coba mengulas sedikit tentang berita maek dan berita muda. Untuk yang berita muda, ini khusus untuk para pemuda yang hobi menabung, yang berbisnis sekarang, ayo segera menggunakan kartu berita muda. Karena kenapa menggunakan kartu berita muda? Sekarang fasilitasnya yang terbaru, menggunakan kartu yang terbaru. Dan sekarang berita muda ini untuk fasilitas yang kami berikan itu sama dengan fasilitas buku tabungan yang lain, seperti e-channel BRI menggunakan internet banking, SMS banking dan internet dan notifikasi. Dan apa, dan banyak lagi keunggulan-keunggulannya, dan kartunya pun sudah Mastercard. Dan untuk berita muda ini persyaratannya apa saja? Persyaratannya KTP seperti kita, boleh NPWP untuk fasilitas tambahan. Tapi untuk yang umur itu batas umur 17 tahun sampai 35 tahun untuk yang berita muda. Untuk berita muda ini juga untuk biaya administrasi bulanan itu lebih kecil, itu untuk bulanannya lebih sedikit kecil daripada bulanan yang biasa, dan difasilitasi asuransi saldo minimum 500.000 rupiah, itu sampai dengan 150 juta untuk yang asuransinya. Dan lebih banyak lagi keunggulan-keunggulan berita maek muda. Ini pengulasan tentang berita edisi anak muda. Selanjutnya berita maek. Berita maek ini bisa dibuka di Brimo. Sekarang sudah ada aplikasi terbaru kami, yaitu Brimo. Sekarang siapa yang menggunakan Brimo itu bisa membuka rekening di aplikasi Brimo kami. Dan sekarang Anda tidak perlu datang ke kantor untuk pembukaan rekening berita maek, itu bisa di handphone Anda sendiri, tidak perlu datang ke kantor, dan Anda bisa membukanya di rumah Anda atau di mana saja ketika Anda menggunakan Brimo kami. Dan kami mempermudah ini supaya Anda tidak jauh datang ke BRI kami terdekat, dan Anda bisa buka kapan saja. Berita maek fasilitas sama, bisa menggunakan internet banking, SMS banking itu sama, bisa semua. Dan minimal untuk setoran awal 100.000 rupiah untuk yang berita maeknya. Untuk setoran lanjutan itu 10.000 boleh. Dan untuk sisa saldo mengerti buku tabungan yang berita maek, rekening berita maek sebesar 10.000 rupiah. Dan itu sedikit pengulasan saya tentang berita maek dan berita muda. Ayo teman-teman segera menabung di BRI, dan kami akan mempermudah Anda untuk bertransaksi menggunakan e-channel kami BRI. Dukung channel ini, semoga saya dapat melanjutkan channel ini dengan baik. Dan apabila Anda ada komen atau ada pertanyaan, nanti silakan komen di bawah ini. Nah, untuk pengulasan yang nanti, untuk praktek atau tutorial nanti, saya akan coba tambah ke channel ini untuk praktek itu bagaimana sih cara pembukaan rekening menggunakan Brimo. Nah, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Nah, mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi Anda, dan semoga Anda pencet loncengnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.